Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkuhu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati bersama segala pengurus, semua pengurus masyarakat, baik pengurus agama, pengurus adat, pengurus dalam kepemerintahan, ringkas saja ya, dan bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, orang yang mau datang ke masjid, orang itu mendapat rahmat Allah insya Allah. Karena sepatutnya saat kita masuk masjid, kita membaca doa, Allah maghfir li dhunubi waftah li abwa barahmatik. Kalau alun baca, nampak dibaca sekali ini. Dibaca balik ya. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami. Bukakanlah kepada kami ini pintu-pintu rahmatmu. Ah. Ambo sebenarnya tamu Buya ya. Datang ke sini bertamu. Kalau kampung asal di Petok Panti. Kami dulu dengan Buya sama-sama belajar di Purba sebangku. Ah, masuk kelas 7 sebangku je Buya. Tamat Purba 1978. Waktu tamat itu kami dikirim, ambo dikirim ke Kota Nopan, Buya dikirim ke daerah Padang Sidimpuan, dikirim oleh Tuan Purba, ayahanda Raisul Mu'alimin. Tidak tahu entah berapa tahun Buya di sana, ambo di penyambungan kurang lebih 3 tahun, kemudian berlang-lang buana ke Malaysia. 1980, baru patang ke pulang. Tidak lama doh, sampai 22 tahun. Ah. Ha. Hampir setengah abad. Alhamdulillah Buya masih sehat dan ambo masih sehat, maka ambo sering datang ke Padang Tujuh sebenarnya, ke Pinaga ya, Pinaga. Baiklah. Itu mukadimah saja. Namo Ahmad Asri Lubis. Lubisnya bukan Lubis Tapanuli, Lubis Cubadak. Ah, Lubis Cubadak tu rawak tu. Ah. Adik pesan di Sarak, Sarak pesan di kita bulah di sana tu. Baik. Sekarang nak cerita tentang Yasin. Tentang bersama ibu-ibu Wiri Yasin. Pertama, ada cerita orang yang saleh. Cerita orang yang saleh, dia terjangkit kanker. Ini orang Malaysia, kanker katanya, kanker. Dia berubat, berjumpa dengan dokter pakar. Kata dokter pakar, bapak enggak usah berubat lagi, bapak menunggu innalillah saja. Kata dokter pakar, bapak enggak usah pulang lagi, bapak menunggu innalillah saja. Kalau bapak dirawat, duit akan habis dengan sia-sia. Pulanglah nyoba pak kau. Sampai di rumah berunding dengan ibu di rumah. Baca rawanya lebu. Quran kau kan ubat. Obat kata orang sini ya, kata orang Malaysia ubat. Ini kan obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ayo kita baca Yasin. Jam berapa? Jam 3. 3 sore, bukan 3 pagi. Jam berapa? Jam 3 pagi. Berapa kali dibacanya? 7 kali semalam. Berapa malam? 7 malam itu turut. Berapa sadu ya? Ha? 49. 49. Ha. 49. Lah 7 malam itu turut baca Yasin. Pergi ke hospital, ke rumah sakit, tidak ada kankernya. Alhamdulillah. Ikut ubat. Yasin itu ubat. Subhanallah. Itu satu cerita. Cerita kedua tentang Yasin Jo. Cerita sahabat di Malaysia. Sahabat di Malaysia, inyo stroke. Berjalan kaki mesoh. Mesoh, nyo rasiko. Mayoh. Hah? Hah? Kata orang Malaysia, mengheret katanya. Mesoh kakinya, kaki kidal.
Teringatnya ada petua guru, kalau baca Yasin insya Allah sehat. Tapi karena yakin. Lalu dia baca dengan istrinya, tapi bukan jam 3, sesudah maghrib. Berapa kali dibacanya? 3 kali. Berapa malam? 10 malam. Berapa semuanya? 30. Lah sampai 10 malam, kali 3, 30. Kemudian Allah tunjukkan jalan kesembuhan. Akhirnya dia sehat. Sampai sekarang masih aktivitasnya masih macam biasa. Itu hebatnya surah Yasin. Tapi, ada tapinya ya. Cerita yang pertama tadi, bapak itu yang kena kanker tadi, bapak itu setiap kali Allah Akbarnya, Pak Jorong tadi, siapa tadi? Apa-apa? Pak Panitia? Setiap kali azan berkumandang, Allah Akbar, Allah Akbarnya datang ke masjid. Itulah rahasianya. Dalam Quran ada ayat tentang cinta masjid dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ada ayat tentang cinta masjid. Kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak ingat ya. Apa ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ikut ayat cinta masjid kok. Tapi tidak ada masjid di situ. Ada secara tersirat. Tersirat itu apa? Hah? Tidak nampak di mata. Nampak di hati. Di mata tidak ada masjid di situ. Tapi dalam hati ada. Di mana tahu? Baca tafsir. Cerita ayat 2 waleh kok. Cerita sahabat Nabi. Yang rumahnya jauh dari masjid. Tapi dia tidak mau tinggal sholat berjamaah. Ini cerita sholat berjamaah, aku cinta masjid. Lalu dicari oleh sahabatku masih banyak pekarangan kosong di sekitar Masjid Nabawi. Lalu minta permohonan kepada Rasulullah, tolong kasih saya satu tapak perumahan di sekitar Masjid Nabawi. Itulah permohonannya kepada Rasulullah SAW. Lantas datang Jibril menjawab permohonannya, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau dilihat tafsirnya nanti, ayat itu menyatakan, bapak tidak usah pindah ke tempat yang berhampiran dengan masjid. Bapak biar tinggal di rumah saja, nanti langkah bapak dikira setiap langkah pulang dan pergi. Orang nampai ke masjid, setiap langkah dikira kalau dia berjalan kaki. Dulu orang jalan kaki, pulang, pulang pergi, atau pergi dan balik. Pulang orang kita biasa pulang pergi ya. Pulang dulu, padahal pergi dulu ya. Itulah bahasa itu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Pulang pergi katanya, PP dia cakap. Patutnya pergi dulu baru pulang. Alung pulanglah baik. Alam baiklah, lah balik. Pulang pergi atau pergi dan pulang dikira per langkah. Jadi waktu sahabat Nabi ingin meminta tapak perumahan di sekitar Masjid Nabawi, datang Jibril membawa wahyu. Artinya apa? Bapak enggak usah minta perumahan dekat masjid. Biarlah tinggal di tempat bapak sendiri supaya langkahnya lebih banyak. Supaya setiap langkah dapat 3, 3 in 1, 3 in, lain bisa sih konya, amak-amak dari dia, kalau etek-etek mungkin bisa, anak-anak mungkin bisa, 3 dalam 1, setiap langkah dapat 3 dalam hadis tu, diampunkan dosanya, dinaikkan derajat, dikasih 1 poin pahala, dapat cie pahala, ampun dosa cie dan diangkat 1 derajat. Ingin naik status di sisi Allah, datang ke masjid. Datang ke masjid. Ke masjid menaikkan status, menambah pahala, menghanyutkan dosa. 3 in 1, 3 dalam 1. Jadi tidak jadilah sahabat tadi pindah. Ini ayatnya. Jadi ada ayat tentang masjid sini ya. Kemudian ampun mungkin dalam 10 minit saya itu lebih sikit karena ada lagi buya kita kan. Cerita seorang muslimah, kalau orang Siko bilang orang gaek, tapi orang Malaysia dan orang Brunei bilang warga emas.
Di Malaysia dan Brunei, Singapura juga, yang di atas 60 itu namanya warga emas, golden citizen. Nah, kalau bahasa Inggrisnya golden citizen, golden itu emas, citizen itu warga. Tidak disebut tobang-tobang atau orang gaek loh. Ah, tidak disebut lansia, lanjut usia tidak disebut. Disebut apa? Warga emas. Seorang warga emas, ini cerita warga emas yang cinta Al-Quran. Ah, seorang warga emas, ibu-ibu, seorang ibu, doanya kepada Allah, ingin meninggal waktu puasa. Itu doanya sangat bijak, sangat hebat. Ya Allah, cabutlah rohku semasa aku berpuasa. Itu doanya. Ya Allah, aqmitni ilaika wa ana sha'imah. Ah, itu bahasa Arabnya. Di negara Arab 14 tahun, dalam modo. Ah, 14 tahun ya. Baik. Apa dua ibu tadi? Supaya meninggal waktu puasa. Inyo pun ibu ko serius nak mati, digalinyo kubur. Ah, cerita orang dulu ya. Orang dulu ceritanya aneh. Digalinya kubur, kuburnya luas, bisanya sholat di dalam. Membaca Quran sampai khatam, 150 kali khatam. Dalam Quran, dalam kubur. Kemudian waktu dia mau meninggal dunia, ruhnya mau dicabut, dia membaca Quran. Subhanallah. Ayat 127 surah Al-An'am. Ibu kau, warga emas, meminta kepada Allah supaya meninggal semasa berpuasa, waktu berpuasa. Jadi ibu cantik sekali kalau berdoa, ya Allah, kami ini anggota Wiri Yasin, masjid apa di sini? Masjid Jorong Padang 7. Kami ingin dicabut roh kami waktu baca Yasin, ya Allah. Ah, minta untuk itu. Kami ini anggota grup Yasin, ingin meninggal dunia waktu dicabut roh semasa baca Yasin. Baik. Lalu ibu tu rajin puasa. Di hari dia meninggal, dia masih puasa. Membaca ayat 127 surah Al-An'am. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam. Siapa nama janji? Allah. Ini kan kalamullah. Kalau ingin ngomong dengan Allah, kata ulama, bacalah Quran. Anda ngomong dengan Allah itu. Kalau Anda ingin ngomong dengan Allah, sholatlah. Saat Anda sholat, Anda bermunajat, berkomunikasi dengan Allah. Tapi pastikan jaringan ada. Jangan tidak ada jaringan. Jangan offline, jangan error. Ini sholat, mengeceknya Allah, tapi error, offline. Tidak ada sambungan. Sembahyang mengecek, tapi tidak ada sambungan. Berarti batapuk sebelah tangan. Nah, jadi cerita ibu tadi, nyo puaso, berniat ingin meninggal waktu puasa, dan dia rajin baca Quran. Ayat yang dibacanya ayat 127 surah Ali Imran, lahum darussalami 'inda rabbihim wa waliyuhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah darussalam. Allah itu yang mengurus kehidupannya, berkat usahanya, berkat kegigihannya. Ini orang awak apa? Berkat kegigihan lah. Lahum apa tuh? Wa waliyuhum bima kanu ya'malun, berkat kerja kerasnya, berkat usahanya. Jadi tiga cerita ya. Ambo suka bercerita sejo. Cerita pertama tadi cerita apa? Orang kena kanker. Dah diponis dokter mau meninggal, innalillah jele. Tapi nyi yakin kepada Allah, membaca Yasin jam berapa? 3 pagi. Berapa kali? 7 malam itu turut. Sesudah itu ndak ada kankernya. Jadi sebenarnya penyakit yang dialami manusia bisa selesai dengan Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang lainnya putus. Dan orang itu memutus-mutus lainnya dengan Allah. Merusak-rusak jaringan dengan Allah.
tidak membina jaringan dengan Allah. Oh, marahkah? Hah? Marahlah kalau enggak ya, sayang ya, tan dosa. Jadi cerita yang kedua, cerita orang yang stroke bisa sembuh dengan baca Yasin. Sesudah maghrib berapa kali? 3 kali. Berapa malam? 10 malam. Cerita yang ketiga, cerita langkah ke masjid sebenarnya. Ini dalam surah Yasin, bahwa dalam surah Yasin ada cinta masjid. Cerita sahabat Nabi yang ingin meminta tapak perumahan di sekitar masjid, langsung dijawab oleh Jibril. Jibril yang menjawabnya. Allah yang menjawabnya, bahwa tidak usahlah jauh-jauh rumah, tidak usahlah dekat masjid. Yang penting masjid itu dekat di hati, dekat di mata. Jangan masjid dekat di mata, jauh. Ah, bahaya tu. Kalau masjid dekat di mata, jauh di hati, tu masalah. Yang terakhir tadi cerita ibu yang meninggal semasa berpuasa, semasa membaca Al-Quran, surah Al-An'am ayat 127. Itu sajalah dulu, karena banyak lagi dari buya kita yang mau disampaikan. Ikut tando duduk bersamanya, nyurawak duduk surah apanya? Sampai duduk ramai. Apalapa-lapang itulah tadi, maka ambil bahagian serba sedikit. Mohon maaf zahir batin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum in yuhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tentang kami perempuan dengan hukum yang Bapak sampaikan? Oh, di masjid Nabi ada babun nisa. Ada apa? Babun nisa itu apa? Pintu induk-induk. Kenapa ada pintu induk-induk di masjid Nabi? Berarti induk-induk zaman dulu kamu saja bahu membahu, kalurah sama kabukik sama bahasa Mandailing songon siala sambagul sampagul rap tu ginjang rap tu toro. Ah, ada orang Mandailing sekonda le. Ah, paham kan? Bapak dengan ibu ini sepatutnya kabukik sama mandaki, kalurah sama menurun, kamu saja sama kamu saja. Kalau bapak nak ke masjid, ibu mesti menangis, kenapalah bapak sini tidak bapak masjid. Ada cerita Cik Lei tentang cinta masjid. Cerita pengantin baru kawin, si istri pengantin baru ini tidak mau sholat, tidak mau istrinya sholat di rumah. Abang anda mesti sholat di masjid. Kalau abang anda sholat di rumah, adinda sedih. Lalu satu hari itu, biasalah pengantin baru kadang terlambat jago kan. Ah, lalu terlambat jago. Tapi kata istri, abang pergi juga ke masjid, jangan sholat di rumah. Dia pergi ke masjid karena taat kepada istrinya, ke bukit sama mendaki. Lalu sampai di masjid, rupanya oranglah siap sholat. Tapi ada kumpulan kedua, grup kedua yang mau sholat. Jadi si suami yang terlambat ini sholat dengan grup yang kedua, karena masjid di sana makmur. Grup pertama mungkin 10 saf. Ah, grup kedua mungkin 2 saf. Ada lagi grup ketiga. Kumpulan maksudnya ya. Si suami ini sholat dengan kumpulan kedua. Saya sudahnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang imam pertama. Eh bapak, bapak ini fulan bin fulan. Iya. Istri bapak fulan binti fulan. Nah, iya. Kok bapak tahu nama istri saya? Kami kan baru melangsungkan perkawinan. Begini ceritanya. Tadi malam saya bermimpi katanya. Imam itu bermimpi nampak jannah. Nampak hari kiamat, nampak jannah. Saya terlihat semua yang sholat shof pertama, kumpulan pertama maksudnya. Semua yang sholat kumpulan pertama ahlul jannah. Tapi di antara yang ramai itu ada seorang ibu-ibu. Jadi ambo tanya, siap muslimah yang seorang kau? Oh, iko pengantin baru kau. Jawaban dalam mimpi ya. Fulanah binti fulan, istri fulan bin fulan. Jadi nama kamu disebut. Itu maka saya temui kamu ini. Wah, benarlah istri saya ini ahlul jannah.
Dia pun mau pulang ke rumah, mau mengasih tahu istrinya tentang cerita imam, mimpi imam, macam mau terbang pulang ke rumah membawa kabar angin surga. Lalu sampai di rumah, rupanya istrinya masih sujud dalam sholat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, jadi kedua-duanya ahli jannah. Itulah untuk menjawabnya serba sedikit, Bu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.